Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Sudah lama tidak pernah membuat video. Kali ini saya akan review iPhone 5S di tahun 2017. Apakah masih layak atau tidak? Good, kita lihat videonya. Langsung juga bisa, tapi menggunakan wifi dan lewat komputer juga bisa. Selain itu performanya juga masih main bagus. Untuk skornya sendiri masih main bagus, 61 ya, masih terbilang cukup bagus di zaman 2017 ini. Tahun ini tidak kalah dengan smartphone-smartphone baru keluaran ini. Untuk kamera juga masih lumayan, tidak buruk, tidak jelek-jelek atau gimana, masih lumayan. Walaupun masih menggunakan 8 megapiksel dan yang sudah 13 megapiksel lebih, dan untuk kamera depan juga masih 1,2 megapiksel ya, memang masih handphone lama 2013 memang begitu. Dan hasilnya cukup bagus juga. Kemudian sektor browsing ya lumayan cepat, tidak ada kendala, walaupun terkadang agak menguras baterai.
Untuk main game juga sudah lumayan bagus. Performa lumayan. Oke, sekarang kita lihat aksesorisnya. Ini dari kardus. SIM injector dan tidak ada stikernya. Belinya bekas ya, aksesorisnya stiker chat ternyata sudah dipakai, dan ini charger. Dua amper berarti ini original, tapi yang untuk iPad. Untuk ini yang saya beli sendiri di oke. Untuk foto dan video sampelnya nanti saya tambahkan di video ini. Terima kasih sudah menonton. Please subscribe jika Anda suka like video, jika tidak silahkan dislike. Oke, terima kasih. Apa lagi?